Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Banyak orang di seluruh dunia ingin menjadi penyihir yang sanggup mengeluarkan mantra-mantra sakti. Di dunia fiksi, kita mengenal baik siapa itu Harry Potter, yang mampu mengalahkan Lord Voldemort yang jahat. Selain Harry Potter, masih banyak tokoh lain yang mampu melakukan sihir hebat, guna mengemban misi atau untuk kehidupannya sehari-hari. Namun di dunia nyata, nasib orang yang disebut-sebut sebagai penyihir dikelilingi dengan cerita gelap. Selama periode awal, diperkirakan ada 70.000 sampai 100.000 orang dieksekusi karena dianggap sebagai penyihir. Sebagian besar dari kisah itu akan membuat bulu kuduk kita berdiri lantaran kisah mereka yang cukup mengenaskan. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka. Tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Agnes Sampson. Agnes Sampson adalah seorang dugun beranak dan dugun berobat di Skotlandia. Pada awal tahun 1590, Raja James VI dari Skotlandia menikah dengan Anne yang berasal dari Denmark, Norwegia. Sang ratu memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang besar pada sihir. Ketakutan sang ratu semakin menjadi setelah Raja James dua kali dihadapkan dengan bahaya akibat badai besar dalam pelayarannya kembali ke Skotlandia. Hal ini membuat Raja James VI menyatakan larangannya bagi segala bentuk sihir. Sang raja berkesimpulan bahaya besar yang dihadapinya disebabkan oleh mantra para penyihir yang ingin menyingkirkannya. Karena larangan itu, Agnes Sampson menjadi salah satu dari 70 orang yang dituduh sebagai penyihir di wilayah North Berwick pada tahun 1590 hingga 1592. Agnes ditangkap berdasarkan tuduhan yang diberikan oleh penyihir lain yang bernama Dailis Duncan. Integrasi disertai dengan penyiksaan akhirnya dilakukan agar Agnes mengaku. Namun legenda mengatakan bahwa Agnes bersikeras membantah tuduhan terhadap dirinya. Salah satu tuduhan yang dilemparkan pada dirinya yaitu Agnes telah menghadiri sebuah perkumpulan penyihir pada malam Halloween untuk membantu menciptakan badai menghalangi pelayaran raja dan ratu. Bagaimanapun dirinya membantah, penyiksaan yang diberikan membuatnya tidak mampu bertahan. Siksaan yang diberikan padanya membuatnya mengaku menjadi sekutu setan dan bersekongkol untuk membunuh raja. Akhirnya hidupnya berakhir dalam sebuah cekikan dan tubuhnya dibakar. Moray adalah seorang penyihir yang memiliki kekuatan mengendalikan nasib seseorang. Ia akan membuat nasib seseorang menjadi buruk hanya dengan menggunakan alat tenunnya yang sangat misterius. Lambat laun manusia akan mati dan jiwanya masuk ke dalam alat tenun itu. Penyihir ini memiliki wujud seorang wanita dengan baju yang mirip jubah. Ia juga menggunakan kerudung di kepala. Saat ini Moray dianggap masih ada di sekitar Yunani, terutama di area peninggalan sejarah. Konon mereka tetap abadi untuk mengutuk siapa saja. Mother Shipton. Mother Shipton adalah seorang pemimpin mistis Inggris pada abad ke-16 yang cukup ditakuti dan sangat dihormati. Lahir dari seorang ibu yang juga diduga seorang penyihir, Mother Shipton digambarkan sebagai sosok yang memiliki wajah menyeramkan dan buruk rupa. Begitu banyak versi yang menggambarkan sosok Mother Shipton, sehingga penduduk setempat menyebutnya Hagfish. Para penduduk juga percaya bahwa ayahnya adalah seorang iblis. Meskipun penampilannya tidak menarik, Mother Shipton dikenal sebagai penyihir Inggris terbesar dan sering dibandingkan dengan Nostradamus, yang merupakan seorang peramal terkenal. Menurut legenda, Mother Shipton telah meramalkan armada Spanyol, wabah besar London,
kebakaran besar London, dan pelaksanaan Mary Queen of Scots. Dalam kitab penyihir, kematian Mother Shipton cukup normal. Dia tidak mati oleh pedang seperti kebanyakan penyihir yang hidup sebelum dan sesudah masanya. Dia meninggal dengan cara yang damai dan dimakamkan di Tanah Suci pada tepi luar York sekitar tahun 1561. Malin Mats Datter. Malin Mats Datter adalah seorang janda asal Swedia keturunan Finlandia. Ia dituduh sebagai penyihir oleh putrinya sendiri. Putrinya mengatakan bahwa Malin telah membawa anak-anak ke sebuah sahabat setan. Namun menurut cerita yang beredar, tak ada bentuk sihir apapun yang terlibat. Pada saat itu, Malin bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan malah menantang orang yang menuduhnya sehingga membuat pihak berwenang murka. Ketangguhannya tersebut membuat dirinya tercatat dalam sejarah. Pada akhir hayatnya, ia menolak untuk berjabat tangan dengan putrinya. Rumor yang beredar menyebutkan saat api membakar tubuh Malin, tak sedikit pun ia menjerit dan merasakan kesakitan. Oleh sebab itu, masyarakat semakin yakin bahwa Malin memang seorang penyihir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.